Sekalian ini sudah kami lakukan IKN, dan setelah saya sudah pergi ke sana dua kali dan sudah melihat ini, dan kemarin di Singapura kita jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias dan semua masuk, dan kita berharap 17, bukan berharap, harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana. Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor Pak Presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti istana presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus. Di ujung utara Jakarta ada sebuah stadion yang terbangun, namanya Jakarta International Stadium. Stadion itu memecahkan rekor dunia karena infrastruktur yang dibangun adalah salah satu infrastruktur paling rumit yang pernah dikerjakan. Di mana harus mengangkat sebuah atap yang beratnya 36 ribu ton, sama seperti ngangkat 24 ribu mobil bersamaan. Dikerjakan dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Bahkan program National Geographic Megastructure menempatkan ini sebagai salah satu proyek yang patut untuk jadi pelajaran bagi seluruh dunia. Dan siapa yang membangun? Semua anak-anak yang dilahirkan oleh ibu Indonesia, yang dididik di tanah Indonesia, yang bersekolah di Indonesia, tidak menggunakan tenaga dari luar, tenaga kita, mereka sama hebatnya. Dunia mempesona dengan hasil kerja anak-anak Indonesia.